Siang guys, welcome back to my YouTube channel dengan gue Yepe. Di channel YouTube kita Nyok Makan guys. Siang ini gue ngevlog di Bogor lagi guys. Jadi gue ngevlog sendiri lagi, nggak bareng Siaan, dia lagi nggak sempet guys. Ini gue nggak sengaja lewat di Jalan Surya Kencana. Itu ada suatu tempat makan rame guys, gue lihat tadi. Itu namanya cungkring guys. Apa sih cungkring ya? Makanan apa sih? Gue juga nggak tahu guys, belum pernah makan. Itu alamatnya Jalan Surya Kencana nomor 253 guys. Penempatannya di sana tuh guys. Tuh bisa lu lihat ya. Wah, kayaknya ada kikir-kikir sate-sate gitu guys. Dan di sini ternyata banyak tempat makan juga ya. Selain cungkring, ada doklang, toge, ada sotomi guys. Tapi kebetulan hari ini gue mau nyobain cungkring guys. Kayak gimana sih? Yuk kita ke sana yuk guys. Siang Pak, dengan Pak siapa Pak? Pandang. Pandang ya Pak? Iya. Pak, ini cungkring ya? Cungkring. Ini apa sih Pak? Saya lihat ada kikil gitu. Iya, cungkring ini semacam bahan kikil. Bahan kikil ya? Kikil. Namanya cungkring kalau cungkring, panggilannya cungkring. Nah, isinya jadi ada apa aja Pak? Kikil, gorengan terus sama lontong, disiram bumbu kacang. Ini cungkring ini sudah sejak kapan sih Pak? Emang ini makanan lama juga, makanan jadul juga. Nah, di sini Bapak sejak kapan? Kalau saya cungkring masih baru 5 tahun Pak. Oh, 5 tahun baru, ya? Baru 5 tahun. Oke, okay. Nah cungkring ini buka hari apa aja Pak? Tiap hari buka, Pak. Gak ada tanggal merah terbuka. Buka tetap. Jadi lu bisa datang ke sini ikut cungkring ya. Di sini bukanya dari jam berapa ya? Jam berapa? Buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, seporsi cungkring ini Pak berapa? Satu porsi 18.000. 18.000 guys, receh banget ya. Di 18.000. 18.000. Mantep. Oke, kalau gitu. Makasih, Pak. Ya, sama. Guys, pesenan cungkring gue udah nyampe nih. Ini lo lihat ya. Ini ada tempenya. Wah, kikilnya banyak nih guys. Seporsi gini cuma 18.000 guys. Jadi receh banget nih. Ya. Oke. Sebelum makan gue doa dulu ya guys. Oke guys, tetap protokol kesehatan pakai hand sanitizer guys. Mantep banget tuh. Gua aduk nih guys. Kikilnya banyak ya. Ada tempenya juga. Tadi gua nggak pakai lontong guys, takut kekenyangan. Gua cobain bumbunya originalnya dulu ya guys, tambah sambal. Tuh guys, kikilnya kempuk nih. Mari makan. Empuk legit-legit nih kikilnya, mantep. Mau pakai tempe nih, tempenya. Sikat guys. Enak, crunchy-crunchy. Bumbu kacangnya enak banget. Berasa banget. Nih, gua kikil plus tempe nih guys. Woi, mantep banget ya. Ajar guys. Mantap guys, mantap. Gue baru tahu namanya cungkring tuh kayak gini ternyata ya. Kikil dicampur lontong sama apa gorengan guys, gorengan tempe goreng tepung gitu. Iya, bumbu di terus disiram bumbu kacang. Bumbu kacangnya kental guys, berasa banget. Oke, nah ini gue cobain sambalnya guys ya, pengen tahu kayak gimana. Sambalnya tipenya kayak gini nih. Coba dikit aja guys. Waduk dulu ya guys.
Coba ini. Wih, kikilnya banyak ya. Kelempok lagi guys. Sekat guys. Tempenya nih. Kikilnya ini empuk. Terus dicampur sama kuah apa namanya? Kuah kacangnya nih. Lumer guys di mulut jadinya. Mantap banget. Lanjut guys. Cabenya sih enggak terlalu pedas, mungkin karena gua kasih sedikit kali ya. Penak. Mantap, mantul. Orang mesti coba guys. Cungkring, Jalan Surya Kencana nomor 253. Taknya pas di tempat soto Kuning M. Yusuf guys, yang pas gua waktu itu pernah nge-vlog. Ya. Jar guys. Mantap. Nah ini ada es pala ya. Ayo seger banget nih, kamu coba. Mantap guys, seger banget. Cocok sama cungkringnya ini. Biar lumer di mulut lo. Guys, masih banyak banget nih guys. 18.000 tumpah ruah tuh. Kikilnya ini, sikat guys. Kikil sama tempe. Lanjut. Dia punya itu empuk ya. Kikil. Oke guys, sedikit lagi nih. Ini murah 18. 18.000 receh banget ya. Gigile porsi banyak ya. Ajar guys. Bis tuh guys, saking mantulnya nih. Tamat selesai vlog makan gue siang ini. By the way, thanks ya guys sudah nonton vlog video makan gue siang ini. Kalau kalian suka tolong di share, like, subscribe dan ingat guys, klik tanda lonceng biar kalian dapat notifikasi tempat makan terbaru yang gue datengin. Terus kalau kalian tahu ada tempat makan baru yang belum banyak dikenal orang, harganya receh, rasanya enak, boleh guys komen di bawah ini, ntar gue samperin. Thank you ya guys, see you.